Tuan Osman dari Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia Pro Rakyat. Bersama-sama kita pada petang ini, izinkan saya memperkenalkan sahabat saya, saudara Azmi, lebih dikenali sebagai Azmi Bugil. Beliaulah orang yang mengatur pertemuan dengan pegawai istana iaitu Encik Iqbal. Dan juga berkemungkinan besar kita mendoakan memorandum ataupun deklarasi kita akan diserahkan kepada Yang Amat Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya juga ingin memperkenalkan sahabat saya Encik Saiful Nizam dan juga Encik Fahad. Encik Fahad tak ada di sini ya. Mereka yang mengatur, menyusun selama 3 bulan tentang pentesan ataupun tanda tangan pencalon-pencalon KWSP. Dan kita telah mengumpulkan lebih daripada 100,000 tanda tangan pencalon-pencalon KWSP yang menuntut agar tuntutan kita 10K one-off diluluskan oleh Kerajaan Keluarga Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, bersama kita juga saya perkenalkan Kak Jah. Kak Jan daripada NGO PPIM. Dan beliau ini bersama kita memberikan sokongan yang padu bahawa perjumpaan hari ini, pertemuan hari ini adalah satu perjumpaan dan pertemuan yang mana kita semua bersatu hati untuk menyampaikan memorandum ataupun penyerahan kepada pihak istana. Saya tidak mahu membuang masa lagi. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Kak Jan dulu sebagai wakil daripada PPIM untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya amat mengharapkan supaya Beli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dapat meneliti kes ini dan dapat meluluskan pengeluaran wang simpanan KWSP bagi rakyat yang memohonnya. Ramai rakyat-rakyat yang terkesan akibat pandemik dan juga banjir dan sebagainya, ada yang bunuh diri. Dan saya berharap sangat kerajaan dapat meluluskan KWSP yang mereka mohon. Terima kasih. Terima kasih, Kak Jan. Saya ingin memperkenalkan sahabat saya, wakil kepada pencalon KWSP iaitu saudara Azmi Bugis yang mengatur pertemuan kita pada petang ini. Dipersilakan. Okey, pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak media, kerana tanpa media penyampaian kita takkan sampai. Dan di sini juga saya mohon pihak istana Tuan Iqbal untuk berbincang dengan setia usaha sulit Datuk Nazim untuk dibawa menghadap kepada Tuanku, ke bawah duli Tuanku. Dan kami juga mengharap ke bawah duli Tuanku dapat berbincang dengan kerajaan dan memberikan nasihat kepada Perdana Menteri untuk pertimbangkan permintaan kami ini. Okey, justru dengan itu saya merasa jika kami yang bercakap seolah-olah macam bias. Jadi saya ingin menjemput salah seorang pencarum untuk meluahkan isi hati mereka. Mungkin saya boleh jemput Mansur Manji. Saya nama saya Abaludin daripada Sabah Selangor. 2 jam setengah perjalanan dari sini. Saya salah seorang pencarum, baru kena bang kerja. Lepas tu sekarang ni berniaga secara kecil-kecilan. Saya ada mohon bantuan blueprint. Pejabat YB bagi bantuan blueprint. Bulan 5 saya hantar borang. Bulan 12 baru datang siasat. Bila kita tanya last-last sampai ada kata-kata keluar, kata apa, patahkan kaki jadi OKU dapat bantuan bulanan. Itu daripada pejabat penghulu 16. Pejabat penghulu. Saya juga ada mohon apa, pinjaman hijrah pun tak lulus. Mohon pinjaman tekun sampai nak kena mengamuk dekat pejabat tekun baru
pun belum dapat lagi. Jadi one of me, saya amat perlu. Sebab saya seorang peniaga kecil, baru nak meniaga, perlukan modal, perlu nak buat lesen, nak buat bermacam-macam lagi. Sekarang ni saya hanya peniaga gas, home delivery, dan sekarang saya buat gas tu di rumah. Dan di rumah ada satu kesalahan. Dan nak buat cari kedai, cari lesen, saya perlukan modal. Pinjam hijrah tak dapat, pinjam bantuan apa blueprint patahkan kaki jadi OKU. Jadi macam mana kita, mana kita nak hak rakyat kita? Kan? Kita nak hak kita sendiri, bukan kita minta, kita tak perlu bantuan. Kita perlukan hak kita sendiri, duit kita sendiri, itu saja. Saya amat mohonlah pada tuan-tuan, bantulah kami. Kami bukannya, tuan-tuan cakap ya, kami amat memerlukan untuk kami kelangsungan hidup. Ha, untuk saya macam saya perlukan itu untuk modal saya berniaga. Itu saja. Masih? Ada lagi ni? Okey, assalamualaikum semua media semua yang hadir dan juga saya Azlina, saya datang daripada Shah Alam dan saya sendiri dan sahabat saya juga ya yang terkena baru-baru ni bencana alam banjir dari Taman Sri Muda dan juga Seksyen 22 Shah Alam. Okey. Saya sendiri turun tengok keadaan diorang. Okey. Sangat-sangat menyedihkan. Okey. Kereta habis, motor habis, segala barang rumah semua habis tak boleh pakai. Seolah-olah kita baru masuk rumah baru. Okey. Bayangkan kedudukan mereka, kita ni duduk tempat mereka. Mereka kena beli semua balik. Alright. Dari mana nak dapat sumber kewangan tu semua. Jadi dengan inisiatif yang telah kita jalankan hari ini dan penyerahan petisyen daripada semua suara rakyat pencarung di Malaysia, seluruh Malaysia telah kita sampaikan pada hari ini. Dan diharap, saya sangat berharap agar kelulusan ini, okay, permohonan ini, okay, dapat perhatian dan pertimbangan daripada pihak raja kita yang di-Pertuan Agong kita untuk meluluskan permintaan rakyat 10K one off ini. Sebenarnya ini adalah untuk kelangsungan hidup mereka sebenarnya. Dan even yang mana bekerja sendiri pun dalam keadaan yang berniaga ya, dalam area Taman Sri Muda, memang segala barang-barang dalam kedai habis, musnah, tak boleh pakai, semua buang. Jadi macam mana diorang nak survive hidup kalau tak ada bantuan daripada sini? Okey, dan kenapa kita perlu nak meminjam sedangkan kita ada duit kita sendiri? Okey, itu pada fikiran saya. Jadi saya berharap dan semua orang pun berharap agar penyerahan ini dapat pertimbangan daripada pihak istana dan juga daripada Perdana Menteri sendiri untuk meluluskan okey 10K one off ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini tanda tangan ni oleh berapa orang ya? 100,000 orang. Ini ada lagi cakap okey, untuk makluman, petisyen tadi kita hantar dua petisyen . Satu petisyen tuntutan RM10,000 di mana penanda tangan oleh pencarum melebihi 100,000. Di mana mereka memang betul-betul terkesan, dan lagi satu disebabkan moratorium yang sudah tamat. Jadi mereka mengambil inisiatif untuk menandatangan petisyen untuk mengeluarkan wang RM10,000. Dan satu lagi petisyen, ini kira high profile, kita pencarum mendesak Tengku Zafrul meletakkan jawatan. Jadi kami memang mengharap pihak istana, iaitu Tuanku, berbincang dengan Kerajaan Malaysia untuk menggantikan Tengku Zafrul kepada seorang yang berhati rakyat, wakil rakyat, berwibawa, berintegriti dan lebih kepada rakyat, bukan kepada kroni-kroni. Ada lagi terang, betul lah kita dekat sana ni, dah ke belakang ni, zoom ke sana, patah sini. Tak nampak, tak nampak mukanya bang kalau kat sana. Matahari. Nampak langit dia. Teruskan. Tak apa bang. Jadi, apa wartawan dah setuju sini. Jadi saya dah berbincang dengan Tuan Iqbal bagaimana proses perjalanan memorandum petition ini akan berjalan. Okey. Beliau
akan membawa memo dan petisyen ini kepada setiap usaha sulit yang di-Pertuan Agong Datuk Nazim. Yeah. Jadi dengan penjelasan kami tadi secara singkat kepada Tuan Iqbal, semoga Tuan Iqbal dapat menjelaskan kepada Datuk Nazim Agong untuk dipersembahkan kepada Tuanku. Dan kami sangat mengharap keputusannya positif. Dan saya akan pastikan saya akan follow up untuk mendapatkan perkembangan yang terkini. Okey, itu saja yang saya... Baik, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, para wartawan yang saya kasihi, izinkan saya membaca sedikit tentang apa yang telah kami hantar deklarasi kepada kehadapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Liayatuddin Agustafa Bilasah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustahbila. Ampun Tuanku Sebah Partai Arab Diampun. Ini adalah deklarasi yang telah kami hantar. Kami pencarum-pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP ingin menuntut pengeluaran tunai RM10,000 secara one-off bagi kali terakhir dengan kadar segera di musim pandemik COVID-19 bagi yang mempunyai baki mencukupi dan jumlah yang rasional bagi yang berbaki kurang RM10,000 dalam akaun 1 KWSP atas alasan-alasan yang berikut. Pertama, pencarum kehilangan pengurangan pendapatan sejak COVID-19 melanda pada tahun 2020. Kedua, pencarum belum dan masih dalam proses mendapatkan pekerjaan stabil, dan di kalangan pencarum juga terdapat mereka-mereka yang sudah berada dalam peringkat umur yang melimpasi permintaan dalam industri dan lapangan masing-masing. Ketiga, pencarum sudah mendapat pekerjaan tetapi kadar gaji yang ditawarkan dan diterima tidak seperti gaji yang diterima sebelum pandemik COVID-19. Sedangkan komitmen-komitmen sedia ada adalah berdasarkan pendapatan terdahulu. Keempat, untuk memperbaiki, memulihkan perniagaan-perniagaan kecil pencarum yang baru bermula dan yang terjejas selepas PKP demi PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kelima, untuk melunaskan tunggakan-tunggakan hutang, pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, sewa rumah, baby utility serta lain-lain yang berkenaan yang gagal ditampung disebabkan poin nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 di atas. Dan akhirnya yang keenam, untuk menjelaskan baki-baki hutang sebelum moratorium berakhir sekitar Januari Februari 2022 dan sebagai modal memulakan semula perancangan dan strategi kewangan baru bermula Januari 2022. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, inilah deklarasi yang kami serahkan kepada Yang Amat Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan kami merayu, kami meminta Duli Yang Maha Mulia mendengar rintihan kami, mendengar suara kami, mendengar hati nurani kami. Kerana setiap hari, setiap waktu, setiap masa, saya bersama dengan saudara Azmi menerima panggilan-panggilan telefon. Ada yang sanggup nak jual rumah, ada yang sanggup kehilangan kereta, ada yang dibuang kerja, ada yang menjadi penganggur, ada yang sanggup paling teruk, sanggup menjadi pelacur. Dan yang terkini, yang baru kami dengar, ada yang sanggup bunuh diri. Wahai Kerajaan Dato' Sri Ismail Sabri, wahai Tengku Zafrul Menteri Kewangan, tolong kami, bantu kami. Rakyat sudah tidak sabar lagi. Kami tidak mahu adakan penghimpunan kerana kami merayu. Tetapi ingat, sekiranya anda tidak meluluskan permintaan kami,
satu perhimpunan besar akan saya lakukan. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, sampai di sini arahan daripada pihak berkuasa. Jika ada apa-apa pertanyaan, cerita personal, boleh berhubung dengan saya ataupun saudara Azmi ataupun Kak Jad. Itu saja daripada saya. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.